لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang berlimpah rahmatnya dan kesempatan maghfirahnya ada di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan merupakan seruan yang dikhususkan bagi kita orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah, ibadah puasa sebagaimana yang kita ketahui adalah ibadah yang sangat memberikan efek kesehatan jasmani dan rohani bagi kita yang melaksanakan. Ada ketentuan yang harus benar-benar kita pahami, di mana ibadah puasa ini adalah ibadah yang syarat dengan ketentuan yang akan memberikan efek baik, sehat, dan sesuatu yang bernilai manfaat selain pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Yang harus kita jaga adalah kesalahan dalam pola atau mekanisme menjalankan ibadah puasa itu, sebagaimana yang dituntunkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamar fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur. Yang artinya, apabila kamu ingin berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamar atau kurma. Fa in lam yajid tamran, namun apabila kamu tidak menemukan kurma, falma fa innahu tahur, karena sesungguhnya di dalam air itu ada kesucian. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah, praktik yang kita lakukan yang menjadi permasalahan dari sisi kesehatan yang kontra sebagaimana juga Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Hadis yang awal tadi yang mengatakan kalau kita ingin berbuka puasa maka berbukalah dengan tamar, berbukalah dengan kurma, inilah yang mestinya mekanisme yang harus kita jalankan. Praktik yang kita lakukan sesungguhnya sangat berbeda. Kebanyakan dari kalangan kita ketika kita ingin berbuka puasa, kita buru-buru menyiapkan menu yang justru sangat kontra seperti itu, gorengan, es, kolak dan segala macam. Sesungguhnya ini jauh dari risalah yang Rasulullah contohkan. Wajar kondisi yang dirasakan oleh kita umat Islam yang melakukan ibadah puasa itu, ketika berpuasa efek yang dia merasakan keluhan dan keluhan terhadap fisiknya, bahkan nyaris juga sakit. Ini karena mekanisme hadis ini dihiraukan atau diabaikan oleh umat Islam. Jadi kurma ini merupakan menu utama yang wajib, yang harus pertama kali disentuh ketika kita iftar, ketika kita berbuka puasa. Jangan sampai kita mengabaikan hal ini, karena bahkan kata Rasulullah, kalau kita tidak menemukan tamar atau tidak menemukan kurma, falma, kata Rasulullah, maka bisa dengan air putih, fa'innahu tohur, karena sesungguhnya di air putih ini adalah suci. Subhanallah, risalah Rasulullah yang disampaikan kepada kita umat Islam adalah sesuatu yang sangat sesuai sekali lagi dengan fitrah kita. Jangan kita membalikkan atau merubahnya dengan sesuatu yang justru menyebabkan kemudaratan terhadap diri kita. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah, kembalilah kita sekali lagi kepada konsep dasar dari apa yang telah disesuaikan, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus benar-benar kita amanahi, yang harus benar-benar kita patuhi. Jangan sampai keluar dari ketentuan apa yang telah dicontohkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat, barokah, sesuatu yang benar-benar menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, marilah kita buka mata dan hati kita untuk senantiasa menjalankan dengan sepenuh hati diri kita, untuk supaya meridhoi, untuk supaya menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.